Apakah anda siap? Ya, itu adalah pertanyaan kita malam hari ini. Apakah anda siap hari ini bila terjadi mungkin eh, nggak ada yang tahu ya masa depan kita seperti apa? Mungkin anda bisa tiba-tiba besok di PHK gitu atau bisnis anda tiba-tiba harus tutup gitu ya. Nah ini adalah pertanyaan untuk kita semua yang hadir di acara bisnis dan produk review malam hari ini. Jadi apa itu Atomi? Jadi Atomi merupakan suatu online supermarket yang global ya, sudah ada di 26 negara, dan produk kami ada 500 jenis. Jadi Bapak Ibu, eh, kalau Anda berpikir bahwa Atomi itu adalah suatu MLM, ya jawaban Anda nggak 100% juga benar gitu ya. Karena Atomi itu bukan sebetulnya MLM murni ya. Kalau Anda sepertinya tahu apa itu MLM, Anda pasti tahu pasti ada biaya untuk join setiap bulan Anda mesti tutup poin ya, ada nyetok, jualan, cari orang dan lain sebagainya. Jadi kalau di Atomi itu sebetul, uh, sebetulnya mudah sekali ya. Kalau Anda habis produk keperluan harian, Anda perginya ke mana? Pasti Anda cari supermarket atau mungkin ya supermarket kecil seperti Indomaret, Alfamart yang dekat rumah Anda gitu ya. Ini adalah yang dibilang dengan pengeluaran. Di mana kita tidak akan bisa menghindari yang namanya pengeluaran setiap bulan ya. Ini adalah produk keperluan harian yang Anda misalkan odol habis, sikat gigi habis. Nggak mungkin Anda nggak akan sikat gigi. Misalkan Anda di PHK gitu ya. Atau bisnis Anda harus tutup, bangkrut. Ah, udahlah tahun ini kita nggak usah mandi pakai sabun ah kita sikat gigi pakai tangan aja nggak usah pakai sikat gigi ya nggak usah pakai odol pakai air saja nggak mungkin kan bapak ibu jadi kita pasti kalau habis produk keperluan harian ini kita pasti akan beli lagi beli lagi beli lagi yang ini dibilang dengan pengeluaran nah kalau di atomi ini yang kita bilang adalah pemasukan artinya pengeluaran kita rubah menjadi pemasukan nah ini adalah tampilan website Atomi ya. Jadi Anda bisa merubah pengeluaran-pengeluaran yang Anda keluarkan setiap bulan ini menjadi pemasukan. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih detail apa itu pemasukan yang dimaksud di Atomi. Yuk, kita lihat produk apa saja sih yang Atomi jual. Kalau Bapak Ibu lihat di website Atomi Indonesia tuh ada lebih dari 100 ya, 110 atau 115 gitu ya. Nah, ini merupakan produk keperluan harian. Di mana Anda perlu mandi, Anda perlu sikat gigi, Anda perlu cuci baju. Mungkin Anda seperti saya, tiap pagi perlu minum kopi. Gitu ya. Nah, keperluan ini, kalau Anda tidak penuhi apa yang terjadi dengan kehidupan Anda, kesejahteraan hidup Anda akan menurun. Betul ya, kualitas kehidupan Anda akan menurun. Misalkan Anda nggak usah sikat gigi selama satu tahun, apa yang terjadi? mungkin Anda dijauhin teman-teman ya, dijauhin keluarga, diceraiin istri atau suami ya. Atau Anda nggak mandi selama setahun. Nah, ini akan mempengaruhi kesejahteraan hidup Anda ya, kualitas hidup Anda akan terpengaruhi. Jadi mengapa atomi itu mudah sekali, Bapak? -Ibu? Kalau Anda nggak di atomi pun Anda akan pergi ke supermarket beli produk-produk keperluan harian ini. Ya, pertanyaannya, apakah Anda bisa merubah pengeluaran itu menjadi pemasukan? Itu pertanyaannya, Bapak Ibu. Ya, dan semua kalau kita beli produk Atomi, kita tahu ya ada poinnya kan. Nah, poinnya ini yang akan Anda bawa seumur hidup. Selama tiga generasi, selama ID Anda masih aktif. Jadi, poin-poin ini tidak akan hangus, Bapak Ibu. Beda dengan kalau Anda ke supermarket, Anda dapat poin, lalu Anda tukarkan poin itu dengan produk habis ya. Tapi kalau diatomi, poin-poin ini tidak akan hangus. Anda akan bawa terus selama ID Anda masih aktif. Ya, Anda bisa turunkan penghasilan Anda ke anak dan cucu. Ayo kita coba hitung-hitungan ya Bapak Ibu. Pengeluaran keperluan harian setiap bulan itu kurang lebih berapa ya? Saya ambil statistik di Indonesia rata-rata 1 juta per bulan ya. Itu lumrah lah kalau orang keluar satu juta per bulan untuk keperluan harian itu menurut saya sih masih angka yang wajar ya tergantung eh, jumlah keluarga anda kalau anak anda mungkin empat ya lebih besar dari satu juta gitu ya misalkan anda satu juta per bulan berarti satu tahun berapa 12 juta misalkan umur anda saat ini 40 tahun sejak umur 20 anda sudah belanja keperluan harian ini sendiri ya bukan orang tua anda berarti 20 kali 12 juta anda sudah keluarkan 240 juta uang ya untuk keperluan harian tersebut. Pertanyaannya, pernah nggak Anda dapat uang? Pemasukan atau income dari pengeluaran Anda? Saya yakin nggak ada. Seandainya Anda dapat pun paling berupa ini loh, sikat gigi gratis, odol gratis, sampo gratis. ya Yang harganya paling cuma puluhan ribu itu. Jadi nggak mungkin Anda bisa dapat penghasilan juta-jutaan gitu ya, dari pengeluaran harian tersebut. Nah, ini yang kalau Anda yang umurnya 50 tahun, berarti 30 tahun dikali 12 juta, artinya Anda sudah keluarkan 360 juta ya. Kalau Anda umur 60 tahun, berapa? 480 juta, setengah miliar Bapak Ibu yang Anda sudah keluarkan. Ya, bagi Anda yang umurnya sudah kepala 6, Anda tahu berarti Anda sudah keluarkan setengah miliar untuk keperluan harian ya. Ini hanya angka minimum Bapak Ibu. Dan kalau Anda 70 tahun, 600 juta. Ya. Kalau Anda keluarkan 2 juta per bulan, Anda kali dua saja ya. Berarti mulai dengan 480, 720 sampai 1,2 miliar. Nah, ini yang perlu kita sadari, Bapak Ibu. Jadi hari ini ya, saya bukan berjualan. Ya, kita bukan berjualan produk ataupun ya produk-produk yang Atomi tawarkan, bukan Bapak Ibu kita sedang membukakan mata Bapak Ibu supaya sadar gitu ya. oh, saya sudah puluhan tahun keluarkan uang, nggak pernah ada yang masuk. Uang yang kita dapat dengan kerja keras tentunya semua di sini saya yakin semua kita kerja keras ya. Nggak ada yang males-malesan gitu ya. Kita harus kerja, mungkin harus ditukarkan waktu dengan uang. Nah, uang yang kita dapat, kita habiskan untuk keperluan harian yang kita nggak bisa hindari tapi tidak pernah berpikir, kenapa saya nggak buat penghasilan? Kenapa nggak saya coba, oh ternyata bisa loh, di Atomi merubah yang namanya pengeluaran menjadi pemasukan. Ada peluangnya itu, Bapak Ibu. ya Makanya ini adalah acara bisnis preview di mana kami sebagai leader Anda membukakan mata Anda. ya Kalau saya bisa menghasilkan uang dari sikat gigi odol sampo saya, kenapa enggak? Kenapa enggak jadi sebenarnya? atom itu mudah sekali, Bapak Ibu? Kalau Anda terlalu berpikir jauh, "Wah, saya mesti mengerti compensation sampai seperti pamit bisa jelaskan dealership, mastership, dan lain sebagainya." Salah, Bapak Ibu. Waktu Anda ketemu calon member, misalkan Anda ceritain, "Atomi ini bukan MLM ya? Atomi ini punya produk segini-segini, Anda akan cerita tentang... Oh, nanti akan tiga ribu, akan dapat pairing Orang itu paling akan bengong, ini orang ngomong apa ya?" Anda udah ngomong cuap-cuap sampai setengah jam, orang itu nggak ngerti. Ya, oh ini beda, poinnya nggak hangus, poinnya Anda akan diakumulasi terus. Anda ngomong terlalu detail. Sebenarnya cukup satu kalimat seperti ini, Bapak Ibu. Di Atomi, kita sikat gigi, mandi, sampo, pakai sabun, keramas dibayar. Anda dibayar nggak oleh supermarket Anda? Itu aja. Cukup satu kalimat. Atomi itu apa sih? Atomi itu membayar saya untuk sikat gigi, mandi, pakai sampo, pakai sabun. Saya dibayar. Anda dibayar gak dari supermarket Anda? Cukup sesimpel gitu. Nanti kalau dia tertarik gimana, Pak Man? Gampang. Emang bisa begitu? Oh bisa. Kalau kamu mau tahu ik business preview, nanti Anda belajar langsung di sana. Ya, dengarkan oleh leader-leader yang sudah berhasil di Atomi. Cukup gitu saja, Bapak Ibu. Kita nggak perlu terlalu apa ya? Saya bilang terlalu overthinking. Hal yang mudah kita jadi overthinking, akhirnya jadi kepala pusing. Mudah gitu aja. Anda mau gak sikat gigi dibayar? Anda mau gak pakai sampo dapat duit? Kalau mau, yuk dengerin ikut saya atau ikut ke seminar. Nanti ada nih misalkan tanggal berapa tuh? 12 April ya di Jakarta. Ajak mereka ke sana. Anda nggak usah capek-capek jelasin setengah jam satu jam sampai marketing plan semua dikupas habis gitu ya orangnya paling bengong nih orang ngomongin apa gitu ya Anda tunjukkan yang ini kalau Anda keluar satu juta sebulan umur Anda berapa 50 wah 360 juta Bapak Ibu sudah keluarkan pernah gak dapat uang Oh kalau saya udah pernah kasih lihat hasil Anda misalkan Anda sudah dapat 5 juta setiap bulan ini loh, saya dapat 5 juta. Dari atomi, yang dimana saya cuma pakai produk, saya dibayar. Ya, mengerti, Bapak Ibu. Ya, mudah sekali kan menjalankan atomi? Jadi, kalau Anda hari ini bilangnya susah, berarti Anda belum mengerti apa itu atomi. Ya, Anda pelajari lagi dari leader-leader Anda. Oke, saya akan jelaskan siapa yang memproduksi produk-produk atomi ini. Penting sekali, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda baru pertama kali mendengar presentasi atomi. Anda mesti mengerti dulu siapa yang memproduksi produk-produknya Atomic. Nah, ini adalah yang pertama namanya Colmar BNH atau Beauty and Health. Ya, Siapa itu Colmar BNH? Ini adalah gabungan dua perusahaan raksasa di Korea Selatan. Yang pertama namanya Colmar Korea, yang kedua namanya KRI, Korea Atomic Energy Research Institute. Nah, siapa itu Colmar Korea? Nah, ini adalah pemimpin di bidang industri kosmetik atau skincare ya. Dan umurnya sudah lebih dari 125 tahun, asalnya dari New York, Amerika. Dan mereka akhirnya buka cabang ke banyak negara, salah satunya adalah Korea Selatan. Dan didirikan di tahun 90, berarti sudah lebih dari 30 tahun saat ini, Kolmar Korea. Dan mereka khusus memproduksi apa? Skincare, kosmetik, dan sekarang juga Uh, health product, ya, ada obat-obatan farmasitikal juga. Nah ini hebatnya Colmar Korea kenapa Bapak Ibu? Mereka adalah juga OEM dan ODM produk-produk ternama ya. Nanti saya akan kasih lihat produk-produk apa saja yang Colmar Korea buat dan juga adalah uh, perusahaan yang menyediakan platform service ya. Ini adalah pertama di dunia yang berasal dari Korea Selatan. Nah ini adalah produk-produk yang Colmar Korea sudah Uh, produksi ya lebih dari 20.000 produk dengan lebih dari 500 klien. Bapak Ibu lihat merek-merek di sini, Sanel, Lancome, Shiseido, itu adalah kliennya si Colmar Korea, Misa, Nature Republic, MW, Nuskin ya, Amore Pacific yang memproduksi Sulwasu, uh, siapa lagi nih, Mac, Sephora dan lain sebagainya banyak sekali ya. Karena Colmar Korea memang pemimpin di industri skincare jadi kalau Bapak Ibu pakai salah satu produk yang ada di layar ini ya, kemungkinan besar yang membuat adalah Kolmar Korea. Nah, yang kedua, siapa itu Kairi? Kairi ini adalah lembaga pemerintah Korea Selatan yang yang bergerak di bidang tenaga nuklir. Jadi di tahun 59 Korea itu pecah ya antara Utara dan Selatan dan pembangkit tenaga listrik asalnya ada di Korea Utara. Karena pecah, Korea Selatan nggak ada pemakai tenaga listrik, maka di tahun 59 didirikanlah pemakai tenaga listrik tenaga nuklir ya, seperti PLTN di Indonesia. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda yang terjadi PLTN tiap hari terpapar radiasi nuklir, apa yang terjadi dengan badan Anda? Mulai sakit, imun sistem Anda mulai hancur, ya. Maka dari itu pemerintah Korea Selatan melakukan proyek pemerintah di tahun 96 ya untuk menemukan suplemen apa yang bisa menaikkan imun itu saja ya jadi mereka kumpulkan ribu ribuan tumbuh tumbuhan akhirnya mereka uji coba selama lima tahun ya di labnya Kerry ketemu yang namanya hemohim lalu diuji coba tiga tahun di rumah sakit kanker di Korea Selatan terhadap 63 pasien yang kadar eh, sel darah putihnya kurang dari 5.000 unit ya untuk melihat betul nggak produk ini bisa menaikkan imun? Karena biasa orang yang lagi diradiasi atau kemoterapi untuk penyakit kanker mereka, imun sistem mereka akan hancur. Dengan dibuktikannya ini, ternyata bisa baru diberikan kepada karyawannya KRI. Ya. Lalu Atomi ambil alih penjualannya di tahun 2006 sampai hari ini, kita bisa menikmati hemohim tersebut ya. Nah ini adalah sejarah hemohim. Anda bisa cari video tentang hemohim apa kandungannya dan apa saja keunggulannya dan apa saja jurnal medis dan lain sebagai patennya ya banyak sekali video-video mengenai hal ini tapi yang saya mau tekankan di sini adalah KRI itu adalah lembaga institusi riset terbesar kedua di dunia setelah NASA Anda tahu ya astronotnya Amerika itu adalah NASA dan mereka menunjuk tiga negara untuk memproduksi makanannya mereka yang pertama negara Amerika Rusia dan Korea Selatan. Korea Selatan yang ditunjuk adalah KRI ya. Jadi KRI ingat ini adalah lembaga pemerintah bukan swasta ya dan bergerak di bidang tenaga nuklir. Nah, Anda bisa bayangkan, Kolmar BNS ini adalah gabungan dua perusahaan yang membuat 70% produk-produknya Atomi. Kualitasnya itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu ya. Karena mereka yang membuat makanan astronot NASA juga. Nah, yang kedua adalah Global GSGS. Ini adalah uh, supplier lokal di berbagai macam negara. Ya, ini yang menciptakan sekitar 20% produk-produknya Atomi. Jadi Anda tahu ya, manuka haninya dari Australia, ada minyak alpokat dari Meksiko ya, terus ada koyo, eterL ethereal oil patch, patch itu dari Taiwan, dan ada juga probiotik ya dari Amerika dan ailutein dari Jepang banyak ya kita jadi bekerja sama dengan lokal-lokal supplier yang memproduksi makanan terbaik mereka seperti sarang burung walet dari mana Malaysia ya dan juga 10% terakhir ini adalah Korea supplier seperti eh apanya kafe eh, arabikanya ramennya ya terus sikat giginya, dan lain sebagainya. Ini adalah supplier-supplier yang ada di Korea Selatan. Jadi Atomi mau tumbuh bersama dengan Korean supplier juga gitu ya. Nggak mau Atomi aja yang sukses. Tapi dia juga membawa banyak-banyak supplier ikut sukses dengan kesuksesannya Atomi. Nah, kenapa Atomi bisa begitu sukses sampai hari ini ya? Sudah menjadi peringkat 10 di dunia. Pertama, karena biaya operasionalnya rendah. Atomi tidak ada toko ya. Jadi kalau Anda lihat ruko ada tulisannya Atomi itu bukan Atomi ya. Itu kemungkinan adalah pusat pelatihan ya. Anda seorang sales master tiga kali setahun Anda bisa membuka pusat pelatihan. Tapi fungsi pusat pelatihan adalah untuk melatih ya namanya saja sudah pusat pelatihan mereka dilarang berjualan produk Atomi. Jadi kalau Anda menemukan suatu ruko yang menjual produk atomi, Anda laporkan dengan barang bukti. ya. Berarti mereka menyalahi kode etik. Dan juga atomi tidak ada iklan. Anda tidak akan lagi nonton sinetron, tiba-tiba ada iklan si Pak Hangil lagi pakai skincare. Nggak ada ya. Jadi Anda tidak akan lihat iklan. Kenapa? Karena iklan ini adalah biaya mahal Bapak Ibu. Miliaran itu kalau kita pakai misalkan Leminho pakai misalkan uh, Atomi ya, itu kita bayar satu ratusan juta bahkan puluhan miliar hanya untuk syuting dia pakai sampo gitu ya, padahal belum tentu dia pakai sampo-nya. Nah, biaya iklan ini kita hapus. Lalu Atomi tidak ada biaya promosi ya, tidak pakai agen untuk memasarkan produk Atomi, nggak perlu Bapak Ibu. Kamilah leader-leader di Atomi, konsumer-konsumer Atomi yang dengan bangga memasarkan produk yang kami pakai. Ya, anda lihat muka-muka leader orang di atomi itu semua mau memancarkan kualitasnya atomi. Ya, kalau anda mukanya lusuh, kucek, ya ngomong atomi bisa dapat penghasilan satu miliar sebulan, orang juga tanda tanya. Ya, kok katanya bisa penghasilan satu miliar, kok nggak mencerminkan anda penghasilan satu miliar gitu ya? Muka anda aja masih lecak gitu ya, masih banyak eh, apa? kulit matinya gitu ya. Karena Anda perlu bersihkan dulu dengan evening care ya. Jadi Anda perlu memancarkan kalau Anda mau sukses, Anda dulu ya kelihatan dari pancaran wajahnya, cara Anda ngomong, cara Anda berbicara, cara Anda jalan pun akan kelihatan kalau Anda ini orang sukses atau bukan gitu ya. Dan yang terakhir, efisiensi karyawan. Jadi Atomi nggak pakai banyak karyawan, Mbak. Satu dunia ya Atomi sudah ada di 26 negara. Karyawannya nggak lebih dari 500 suatu perusahaan satu lokasi misalkan di Jakarta ya perusahaan besar itu minimal sudah seribu karyawan Atomi bisa beroperasi dengan 26 negara ya hanya dengan kurang dari 500 karyawan ini yang dibilang dengan efisiensi karyawan Atomi Indonesia pun itu karyawan cuma sembilan, Bapak Ibu. Sembilan karyawan bisa melakukan seminar setiap minggu, ada offline dan online ngurusin member yang juta-jutaan gitu ya itu hebatnya sistem atomi efisiensi karyawan dan produk yang dijual adalah berkualitas tinggi dengan harga yang terendah ini artinya anda sudah tidak akan bisa dapat produk dengan kualitas yang sebagus atomi dengan harga yang anda bayarkan di atomi ya tapi pak mike ada produk yang lebih murah dari atomi tentu saja banyak tapi kualitasnya apa di sini mereka pasti kalau harganya lebih murah, kualitasnya juga akan lebih rendah. Ya. Jadi Anda nggak akan bisa dapat kualitas yang setinggi ini dengan harga yang Anda bayarkan di Atom. Anda boleh coba. Anda boleh tes, kasih tahu saya. Kalau Anda dapat, saya kasih duit Anda, ya. Nggak akan ada Bapak Ibu. Karena Atomi ya selalu memegang filosofi absolute quality, absolute price. Dengan uang yang Anda bayarkan di Atomi, Anda tidak akan bisa dapat produk sekualitas Atomi. Ya. Jadi kalau Anda mau cari konsumer, cari orang yang quality concern atau dia peduli akan kualitas. Kalau dikit-dikit dia ngomongnya mahal, produk Atomi mahal, ya. Dia nggak cocok di Atomi. Kalau mau murah beli aja di Alfamart gitu ya. Tapi orang-orang yang yang peduli akan kualitas, dia pas ketemu dengan Atomi, kok murah? Produk sekualitas ini kok dijualnya murah? Ya, misalkan deh. Contoh tergampang. Mobil Alphard. Tahu ya, Alphard kan miliaran ya. Misalkan itu dijual harga cuma 300 juta. Anda beli nggak? Belum tentu. Hanya orang yang tahu kualitas mobil Alphard, dia baru beli dengan 300 juta. Tapi kalau Anda cuma pakai mobilnya, misalkan mobil yang 20 juta, ya Anda pasti bilang, oh mahal, 300 juta mahal. Ini orang tidak tahu kualitas. Berarti Anda perlu cari terus sampai orang yang tahu kualitas. ya. Biarin orang-orang seperti ini Anda daftarin aja. Udah daftar aja dulu. Gratis, kamu mikir apa lagi gitu ya nanti sembari jaringannya semakin besar, nah mungkin mata dia mulai terbuka ya. Nah jaminan 30 hari uang kembali ini untuk semua orang. Tidak peduli Anda baru join apa udah 3-4 tahun, Anda punya jaminan uang kembali ya. Anda beli produk, Anda nggak suka, ulangin ke Atomi. Akumulasi level tanpa batas artinya jaringan Anda tidak ada batas akumulasi poinnya. Anda boleh kedalaman 100, 1000, 10.000. Orang yang ke 10.000 belanja, Anda dapat 100% poinnya tersebut. Itu yang dibilang dengan akumulasi level tanpa batas. Dan terakhir, penghasilan Anda, Anda bisa wariskan ke anak dan cucu. Ya, Inilah rahasia kesuksesan atomi. Kenapa? Karena tidak ada perusahaan yang punya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, nggak perlu cari-cari lagi. Anda akan buang-buang waktu mau cari perusahaan yang lebih baik dari Atomi karena tidak ada. Ini adalah pendirinya, Chairman Pak Hanggil, ya, dan saat ini sudah ada 20 juta aktif member di 26 regional global, artinya sudah ada di 26 negara di dunia. Pertama kali cabang internasional kita buka di Amerika, lalu Kanada, Jepang, Taiwan, Singapura, lalu Kamboja, Filipina, Malaysia, Thailand, Meksiko, tahun 18 ya ingat kita buka di Indonesia, lalu juga di Rusia dan Australia. Tahun 19 kita vakum ya, tidak buka di mana-mana, tapi yang Anda perlu perhatikan di tahun 20 ya. Ini adalah di masa pandemik sampai tahun 22. Anda lihat kita buka di berapa cabang? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Hanya dalam 2 tahun kita buka di 12 negara ya. Yang di sini kita buka di berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Jadi dalam kurun waktu 9 tahun kita buka di 14 negara, tapi di 2 tahun terakhir kita buka di 12 negara. ya. Padahal itu lagi pandemik Bapak Ibu. 2 tahun ini, ini adalah masa-masa banyak perusahaan yang bangkrut. Tapi Atomi malah buka cabang di 12 negara. Itu artinya apa? Atomi ini bisnis yang bebas resesi, bebas pandemi, ya. Banyak perusahaan yang bangkrut kan? Karyawan karyawan mulai di PHK PHK in di tahun 202122, Atomi malah buka cabang. Ya, berarti artinya Atomi akan terus maju menjadi yang nomor satu ya. Dan juga dengan dibukanya di UK, Inggris, kita juga bisa buka member cabang ya di 31 negara Uni Eropa seperti Belanda, Jerman, Australia, Austria, Switzerland dan lain sebagainya ya. Dan juga ada di 25 negara global. Artinya negara ini belum bisa menghasilkan uang seperti Israel, Haiti, terus ada South Africa ya, Bangladesh, Sri Lanka. Nah, ini tapi mereka bisa daftar sebagai member tapi belum bisa menghasilkan komisi. Jadi secara aktif ya kita ada di 82 negara. Dan Chairman Pak Hangil sudah berkali-kali masuk majalah elit daripada bisnis ya yang namanya Fortune dan Forbes. Anda tahu ya ini adalah yang masuk sampul ini. Ini nggak main-main bapak ibu. Biasanya adalah Steve Jobs pendirinya Apple, Bill Gates pendirinya Microsoft, ya Jeff Bezos pendirinya Amazon, Jack Ma pendirinya Alibaba, ya nah ini adalah majalah elit bisnis yang ada di Korea dan Chairman kita dengan bangga ya saya dengan bangga bilang seperti ini dia masuk sudah tiga kali bahkan kayaknya lebih dari tiga kali ya dan dia sudah menjadi CEO ter ter apa namanya yang paling respect yang paling dihormatin di Korea Selatan ya di tahun 2023 ini ya dia baru saja memenangkan hal tersebut dan Atomi juga sudah masuk jajaran 100 direct selling news global. Ini siapa nih Bapak Ibu? Anda lihat di sini nama-namanya. Ini adalah perusahaan direct selling atau network marketing atau MLM. Ya, Anda lihat di sini ada MW, Avon, Herbalife, Nuskin, Tupperware, Yang Living, dan lain sebagainya. Ya, Atomi di 10 tahun anniversary kita masuk peringkat 20. Ya, Anda bisa lihat perusahaan yang tidak ada nama tiba-tiba masuk peringkat 20 dunia di tahun 19 atau 10 tahunnya Atomi. Lalu di tahun 20 Atomi naik peringkat lagi menjadi yang ke-12. Tahun 21 Atomi naik peringkat lagi yang ke-10. Ya, Anda lihat sekarang sudah di atas Tupperware Oriflame Usana. Ya. Anda kabar buruknya adalah Atomi tidak akan menunggu Anda yang masih mau nunggu, masih mau belajar, masih mau lihat-lihat, masih sibuk ini, sibuk itu. Nanti deh kalau saya udah nggak sibuk ya. Atomi nggak akan nunggu Anda, Bapak Ibu. Atomi seperti kereta yang di Jepang ya, yang meluncur cepat sekali, yang ratusan kilometer per jam, akan menjadi yang nomor satu. Kalau Anda saat itu baru memutuskan oke, okay, saya mau mulai Atomi. Sudah terlambat. Karena semua orang sudah jadi member Atomi. Anda suka nggak suka, semua orang sudah dimemberkan oleh mamanya, neneknya ya gampang nggak cari member di Korea? Itu susah Bapak Ibu. Dari kakek, nenek, mamanya, semua udah daftarin anak-anaknya pada saat 18 tahun. Mereka harus terbang ke Jepang, ke Amerika, Kanada, cari member baru di sana. Jadi Anda jangan tunggu Indonesia seperti itu. Sekarang masih gampang. Tukang sayur belum pernah dengar atom Ya? Tukang ojek online belum pernah dengar Atomi. Jadi ini adalah kesempatan Anda me Membesarkan jaringan Anda sebelum Atomi menjadi yang nomor satu. Karena percaya saya, kalau Anda tidak mememberkan member Anda, ya, teman-teman dekat Anda, saudara Anda, mereka akan dimemberkan orang lain. Anda boleh pegang omongan saya. Tiga tahun dari sekarang, semua teman-teman Anda, keluarga Anda sudah jadi member Atomi di grup orang lain. Sekarang, pertanyaannya, Anda rela lihat mereka diambil orang? Kalau saya nggak rela. Saya pertama kali sudah mendengar ini di tahun 18 Agustus, saya langsung jadi orang gila. Kemana-mana saya ngomongin atomi. Kenapa? Saya takut mereka diambil orang lain. Hasilnya apa? Semua keluarga saya di bawah saya. Ya, Beberapa sudah jadi diamond master. Nah, itulah hebatnya sistem atomi. Kalau Anda tidak kerja keras, orang lain kerja keras, Anda sudah terlambat, dan Anda harus pergi kemana? mana? Ke hutan Amazon, cari member baru. Ke Gurun Sahara, ya. Ke pedalaman di Papua, Anda baru bisa dapat member-member member baru di sana, ya. Jadi, jangan tunggu. Kalau Anda masih sibuk, sisipkan waktu, mungkin setengah jam, satu jam, jalankan. Atomi, ya, atomi juga sudah ada di... Azamall ya ini adalah uh, mall yang menjual barang-barang branded ya barang-barang bermerek seperti Samsung, LG. Anda bisa beli TV, beli kulkas, bahkan beli mobil pun bisa ya. Ada Gucci nih ya dompet-dompet branded uh, dan lain sebagainya. Anda bisa beli di sana. Termasuk sayuran, buah, sampai makanan. Jadi ya kopi, Starbucks, KFC itu semua ada. Ya kurang lebih ada 100.000 ribu jenis produk di Azamol. Dan saat ini sudah ada di Korea dan Taiwan. Dan negara berikutnya yang buka yang saya dengar itu adalah Amerika. ya Indonesia mungkin buka ya, jadi tinggal tunggu saja. Tapi kalau Anda tunggu Azamol buka, baru Anda jalankan atomik, sudah terlambat. ya Semua orang udah beli nasi padang lewat Azamol aplikasi. Mau beli nasi apa tuh? Padang sederhana udah pakai aplikasi. Jadi Inilah saatnya sebelum Azamol buka Anda gila-gilaan membangun jaringan Anda. Nah, ini adalah tampilan kalau Anda seorang pegawai ya pegawai yang bekerja dengan gaji UMR ya UMR ini tentunya beda-beda di setiap provinsi. Saya ambil contoh misalkan yang paling standar ya misalkan Jakarta penghasilan Anda 5 juta per bulan ya dengan kenaikan mungkin gaji Anda kenaikan 6,5 persen setiap tahun. Itu menurut saya 6,5 persen itu cukup cukup baik gitu ya perusahaannya berani kasih setinggi gitu biasa kadang nggak naik gaji gitu kadang naiknya cuma dua persen tiga persen nah pertanyaannya anda tahu ya penghasilan seorang auto sales master di atomi penghasilannya itu adalah 20 juta per bulan nah tanya ke diri anda berapa tahun gaji Anda bisa jadi 20 juta. Ya, Ini saya ambil contoh perhitungan 6,5% per tahun. Tahun kedua Anda menjadi berapa? 5,6 juta, 6 juta, 6,4. Terus ya naik kurang lebih 400 ribuan. Ya. 7,7, 82, 88, 9,3 di tahun ke-11 menjadi 10 juta ya. Lalu di tahun ke-12 naik lagi kan? Nah, jadi 700 ribuan, 800 ribu. ya. Tahu Bapak Ibu perlu berapa tahun untuk gaji Anda yang tadi 5 juta menjadi 20 juta? 22 tahun. Ya, di tahun 21 18,7. Ya, kalau ini ditambah kurang lebih 900.000 itu baru 19,6 ya. Ya, buletin aja lah 20 juta. 22 tahun itu Anda perlu eh, bekerja dengan apa ya? kesetiaan. Itu kalau Anda nggak di PHK loh. Kalau Anda di PHK ya, Anda mulai lagi dari nol lagi ya. Ini kita ngomong 22 tahun, Anda tidak pernah di PHK. Anda tidak pernah gajinya di freeze ya, tidak dinaikkan. Dengan catatan seperti itu. Anda sanggup gak menunggu 22 tahun? Jadi orang biasa itu perlu 22 tahun baru menghasilkan 20 juta sebulan. Kami di Atomi nggak sampai 3 tahun. Dan ini ingat. Penghasilan ini akan kami turunkan ke anak dan cucu, dan hal kedua yang berbeda adalah apa ini adalah penghasilan aktif. Apa itu penghasilan aktif? Penghasilan yang Anda baru dapat kalau Anda bekerja secara aktif, artinya Anda masih bekerja terhadap perusahaan tersebut. Kalau Anda besok tiba-tiba di-PHK hilanglah sudah ya Anda nggak akan dapat 22 juta 20 juta per bulan tapi atomi sekali kita sudah mendapatkan penghasilan seorang atau sales master ya mendapatkan pin penghasilan kami tidak akan turun Bapak Ibu kalau Anda jalankan dengan benar ya Anda membangun jaringan konsumen penghasilan Anda akan menggelinding seperti bola salju kenapa karena perusahaan atomi terus membuka cabang ke banyak negara Ya, tahun ini kita akan buka 3 sampai 5 negara. Dari 26 negara nanti akan menjadi 30 negara. Ya sudah pasti penghasilan kami akan naik, naik, naik terus seperti bola salju. Dan kami tidur pun uang tetap masuk. Jadi Anda perlu tanya diri Anda, mau sampai kapan Anda kerja sama orang? Bukan artinya setelah ini Anda keluar, itu tindakan yang sangat bodoh menurut saya, ya. Setelah malam hari ini anda jangan keluar di tempat kerja Anda. Ya, Anda perlu baik-baik sama bos Anda supaya nggak di PHK. Selagi Anda masih punya pekerjaan ini, Anda kerja gila-gilaan di Atomi selama 3 tahun. Supaya Anda bisa masuk sebagai auto sales master penghasilan 20 juta per bulan seperti kami. Itu baru orang bijak. Itu baru orang yang cerdas. Tapi kalau Anda berpikir, saya nggak punya keahlian bukan atomi seperti ini. Anda salah besar. Di atomi Anda tidak perlu keahlian, Bapak Ibu. Anda cuma perlu upaya saja memperkenalkan atomi. Upaya memperkenalkan atomi itu artinya apa? Buka mulut kita ngomongin tentang atomi. Itu, itu upaya atomi. Di dalam atomi ya. Bukan upaya Anda nyetokin barang, Bukan upaya anda berjualan, yang jualan bukan anda dan saya, yang berjualan adalah perusahaan atomi. Kalau anda di Indonesia atomi Indonesia yang jualan, saya di Kanada atomi Kanada yang jualan. Tugas kami hanya perkenalkan calon member atau konsumer ke atomi. Tuh, kalau mau belanja sikat gigi langsung ke atomi, pakai aplikasi atau website beli sendiri, jangan lewat saya, saya bukan penjual. Itu saja bapak ibu itu saja upaya kita memperkenalkan atau tidak ada cara lain. Kalau Anda berpikir Anda harus buka toko, sewa ruko atau Anda buka di pasar, ya salah besar. Ya, ya berarti yang berjualan Anda. Dan Anda itu dilarang berjualan seperti itu. Anda akan determinasi ID atomi Anda, ya. Jadi pikirkan, saya mau kemana ini tiga tahun lagi? Pilihan Anda cuma dua, mau jadi auto sales master, penghasilan 20 juta sebulan, atau Anda hidupnya sama-sama saja. Tiga tahun dari sekarang, hidup Anda ya sama saja. <tuh> kalau Anda kekurangan, ya tetap aja kekurangan. Tapi kalau Anda mau merubah nasib Anda, hidup Anda, Anda harus kerja gila-gilaan. Jadilah orang gila. Itu kan pesannya Chairman Pak Hanggil, kan? Jangan jadi orang biasa, Bapak-Ibu. Orang biasa biasanya ya hidupnya menderita gitu ya. Kalau mau jadi jadilah orang gila di atomic, maka anda bisa merubah bukan hidup anda saja, hidup orang-orang sekeliling anda, anak anda, bahkan cucu anda. Bayangkan kalau anda sudah penghasilan satu miliar sebulan, seperti apa kehidupan anak dan cucu anda? Mereka nggak usah ke sekolah lagi bapak ibu, nggak usah kuliah, nggak usah kerja ya, nikmati hidup aja dari penghasilan kakek atau nenek itu loh, itu yang dinamakan merubah nasib tiga generasi ya. Nah, saya akan tutup dengan ini. Ini adalah statistik di mana waktu kita baru lahir sampai umur 60 tahun ya, di mana 30 tahun pertama kita sedang belajar atau persiapan untuk kita bekerja ya. Dari umur 30 sampai 60 biasa kita ngapain? Bekerja untuk sukses ya dengan harapan nanti kalau saya udah pensiun saya bisa punya uang ya. Tapi statistik mengatakan seperti ini. Hanya satu persen yang menjadi sukses atau secara finansial dia kaya ya. Artinya dia udah nggak perlu kerja lagi tujuh turunan. Dia ini seperti salah satu konglomerat lah ya. Rumah punya, investasi punya ya. Eh hidupnya nggak perlu kerja lagi, nikmati hasil tua eh, hasil kerjanya di masa muda, seumur hidupnya sampai dia meninggal ya. Lalu yang berikutnya adalah 4% stabil secara finansial. Artinya mereka bukan orang kaya, bukan orang miskin. Ya mereka punya uang ya mau makan bisa ada rumah <tuh> hidupnya nggak nggak foya foya gitu ya hidupnya pas pasan. Lalu yang berikutnya 10 eh, 15 persen ini sudah meninggal artinya sudah tutup usia. Lalu yang 10 persen berikutnya hidupnya pas pasan mereka hidupnya dari gaji ke gaji. Mereka harus kembali bekerja karena nggak cukup, ya. Mereka mungkin nggak punya rumah, harus ngekos, ya. Mereka harus kerja untuk bayar uang kos. Ini sekitar 10 persen. Dan yang terakhir, yang paling menyedihkan adalah 70 persen ini orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki uang. Ya, artinya mereka hidup dalam garis kemiskinan ditambah lagi kalau udah tua sakit-sakitan. Ya, ini Chairman Pak bilang udah seperti hidup dalam neraka tapi masih di dunia. Ya, lebih mending cepat cepet aja tutup usia. <laughs> kalau Anda seperti ini, salah satu yang 70% Anda perlu pikirkan apa yang Anda harus kerjakan di kehidupan Anda ya. Anda tanya diri Anda, saat ini saya masuk di mana nanti kalau saya udah pensiun. 70% 10 persen persen atau satu persen saya yakin kalau anda satu persen sih udah nggak di sini ya ngapain gitu belajar bisnis atomi anda pasti sudah banyak investasi uang deposito 4 persen juga menurut saya oke okay lah ya anda nggak perlu kerja lagi tapi kalau anda di 10 persen atau 70 persen anda perlu pikirkan matang-matang apa yang anda bisa kerjakan saat ini bukan nanti bukan nanti tunggu sampai anak saya sudah masuk kuliah. Nanti deh kalau saya udah pensiun, udah terlambat. Bapak -Ibu. Kerjakan di mana Anda berada. Anda sedang kerja, punya kerjaan, punya bisnis, jalankan atomi. Jalankan secara part-time. Jangan tunggu sampai Anda sudah hilang pekerjaan Anda atau bisnis Anda. ya. Nah, ini adalah gambar yang saya lihat waktu saya ikut seminar, ya di mana ada orang-orang sedang naik kereta api subway sepertinya ini di Jepang ya. Dia bilang gini, selama kita tidur tapi tidak ada uang yang masuk, itu artinya kita akan terus bekerja sampai mati, ya. Anda bekerja nggak salah, Bapak. Kita semua harus bekerja keras ya untuk menghidupi keluarga kita atau diri Anda gitu. Anda perlu uang untuk hidup tentunya. Tapi jangan stop sampai di situ. Jangan di, jangan stop sampai ya saya sudah cukup penghasilan saya. Tanya ke diri Anda. Kalau Anda tidur, ada uang masuk ke? Kan? Kalau nggak ada yang masuk, artinya apa? Anda akan terus kerja sampai mati. Apakah itu yang Anda mau? Kalau saya nggak mau, Bapak Ibu. Waktu saya ketemu dengan Atomi, saya sudah cerita sering ya, penghasilan saya seperti Leaders Club member, per bulan 100 juta per bulan. Tapi uang ini tidak masuk saat saya tidur. Artinya, saya akan terus kerja sampai mati, kan? Akhirnya saya kerjakan atomi. Dalam 3 tahun saya masuk yang namanya auto sales master, penghasilan saya 20 juta sebulan, dan sedang menuju ke 100 juta sebulan, dan saya tidur pun uang masuk. Jadi Anda perlu tanya diri Anda. Mau sampai kapan saya kerja terus? Mau sampai kapan saya hidup begini-begini saja? Mau sampai kapan saya nggak bisa membantu orang-orang di sekeliling saya. Ya, kalau anda mau merubah, bukan mulai dengan mereka. Oh, karena saya orang tua, saya miskin. Oh, karena saya uh, dilahirkan seperti ini. Jangan salain keadaan anda, bapak ibu. Anda rubah diri anda dulu. Apa yang saya bisa rubah <tuh> di dalam diri saya? Ya, saya kasih tahu caranya gampang. Jalankan daily eight core habits, 8 kebiasaan inti harian. Ya. Itu, Anda harus lakukan setiap hari, ya, sampai Anda sukses. Video, like,